Okey, kita bersama Pak Cik. Cik. Eh, tengok sini lah. Okey, nanti. Okey. Okey, Cik. Spek yang Pak Cik guna untuk mancing sotong. Bati saya seberapa? Pak Cik laju ni. Saya... 9. Mana ni? Bati saya 9 lepas ini. Ni duel. Saya berapa ni? Ini ada 80mm. Kenapa tak guna besar? Sama je. Tak tahu dia suka makan yang kecil-kecil. Okey, so dia tak boleh. Mesin. Mesin. Jitek. Jitek. Apa kalau cakap? Jitek. Apa? Jitek saya 5,000. Okey, batang. Rok. Rok Daiwa. Rok Daiwa. Ada Mahal. Boleh bagi tips tak? Tak ada tip lah. Ada tip lah. Awak kan rajin mancing. Siakap. Semua yang kita dapat ni, Allah yang bagi. Ya kan? Kita usaha je. Kita minta tip kepada Pakcik. Bagi kita untuk mancing laut lah. Kena rajin lah, tengok ni. Ha? Kita boleh diam. Kena rajin. Kena rajin. Haa, ni. Tangan ni. Mana? Macam mana buat? Kita kena main-main dia. Rajin kejar dia, banyak dah dapat. Durian, cara dapat. Durian, cara dapat lah. Semua rezeki dah. Benda dalam air. Cuma dapat ke tu? Dapat tak? Kita ambil gambar durian. Oh, kawan kita dapat. Alamak, sumpah. Richard. Kita tunggu je lah hasil dia. Ya, awak ni dah mancing laut sekali dah. Ini kali ke... Tiga. Kali ketiga? Haa, kali ketiga. Baru lagi. Kita newbie. Masih belajar. Yang paling banyak lah buat mancing sotong kali keberapa? Ini kali kedua. Kali kedua? Haa. Kali pertama tu? Kali pertama tu kurang mendapat hasil. Kurang dapat. Tapi mesti ada. Sini alhamdulillah. Lepas dapat. Alhamdulillah. Bulan pun tegang, cuaca cantik. Ya kan. Ha. Mari sotong kena tengok juga cuaca. Ha? Kena tengok cuaca juga. Tengok cuaca. Ha. Bulan tegang, tu bulan tegang. Kita tak nampak dah. Gelap. Insya-Allah kita usaha lagi. Tiplah. Untuk pergi mancing laut, mancing sotong. Apa yang mana mancing sotong ni, pastikan yang penting sekali peralatan lah. Peralatan tu kena betul. Okey, peralatan jangan kena betul. Bila senjata kita salah, tak ada apalah. Aduh. Sayanglah. Kita dah ada di tengah laut. Tak apalah. Kita pastikan senjata kita betul. Okey. Itu jelah. Senjata, senjata macam candat, batu yang bersesuaian. Batu kena tengoklah bawa semua saiz yang alat boleh yang. Kita tak ada pengalaman lah. Air laju macam ni. Biasa kita rasa 6-7 dah besar. Relis ni tadi kena pakai saiz sebelah 12. Besar. Tu kena standby. Kena selalu standby peralatan. Okey. Terima kasih Pak Nick Channel. Terbaik.